Klub Liga One Borneo FC memberikan izin kepada cucu almarhum B.J. Habibie, Muhammad Rafid Habibie, untuk pulang ke kediaman keluarganya menyusul wafatnya presiden ketiga RI itu pada Rabu petang pukul 18.05 waktu Indonesia Barat dalam usia 83 tahun. Dia kami izinkan untuk pulang malam ini agar bisa berkumpul dengan keluarga. Kalau kondisi dia sudah tenang, dia bisa kembali ke Borneo FC. Kata presiden klub, Nabil Hussein Said Amin, yang dilansir dari website resmi klub. Kehadiran Rafid di Borneo FC saat ini karena sang pemain sedang menjalani seleksi. Ia baru bergabung dengan klub penghuni peringkat ke-6 di Liga One itu hari ini. Kami segenap keluarga besar Borneo FC turut berbelasungkawa atas meninggalnya B.J. Habibie petang ini. Sebuah kehilangan besar bagi masyarakat Indonesia tentang bagaimana kontribusi dia terhadap negeri ini, tutur presiden klub Borneo FC itu. Kita berharap untuk keluarga yang ditinggalkan bisa tabah dan menerima kepergian beliau ya guys. Sekian dari kami, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya and see ya.